Ini SMA yang kamu bilang. Iya, ini aku tahu, mau coba di sana bagus loh. Di sana ada eskenal, kamu suka banget sama eskenal. Kalau mau, kita ke sana coba tes besok. Oh, kebetulan sekali aku suka banget yang namanya ekskultari. Besok anterin aku ke sana ya. Oke, besok kita pendaftaran buat kamu ya. Oke. Jadi kita jalan. Adik-adik, di MOS kali ini saya akan memberikan beberapa tugas buat kalian. Yang masing-masing siswa memiliki tugas yang berbeda. Tugas tersebut akan dibagikan dengan teman saya. Baiklah, saya harap untuk adik-adik yang sudah menerima tugas, diharap untuk menyelesaikan tugas tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Pak, saya siswa baru di sini mendapat tugas dari OSIS tentang visi misi sekolah SMA YKPP ini, Pak. Visi misi sekolah kita yang pertama mengenai visi sekolah SMA YKPP yaitu mengantarkan siswa mulia, jujur dan bernilai akademik. Untuk itu misinya yang pertama tentunya adalh menanamkan agar siswa hidup berdasarkan ajaran agamanya. Itu yang pertama, penting sekali siswa melaksanakan nilai-nilai kehidupan sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemudian yang kedua, kita mengharapkan yaitu kreativitas siswa. Kreativitas siswa di sini terutama adalah dalam belajar. Kita harapkan siswa memiliki kedisiplinan dan kejujuran di dalam belajar. Kemudian yang ketiga, berprestasi akademik di sini yaitu setelah siswa
taat melaksanakan agama, jujur dan disiplin, kita harapkan tujuan utama belajar adalah untuk memperoleh hasil akademik yang baik. Prestasi dan penghargaan apa saja Pak yang pernah diraih oleh SMA IKPPI? Prestasi dan penghargaan yang kita raih, alhamdulillah kalau untuk SMA IKPPI sampai saat ini kita masih mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan kita memperoleh beberapa prestasi atau penghargaan antara lain di bidang akademik. Untuk bidang akademik terutama boleh dikatakan setiap tahun kita menang atau menjuarai karya ilmiah baik tingkat kabupaten, provinsi, bahkan kita sudah sampai ke nasional di mana tahun lalu kita diundang oleh LIPI untuk mengikuti pelatihan tentang karya ilmiah tingkat nasional. Sedangkan untuk yang bidang lainnya, setiap tahun kita dari siswa kita ada beberapa anak yang memperoleh kejuaraan bidang olimpiade, yaitu sampai ke tingkat provinsi. Untuk bidang seni budaya, alhamdulillah untuk sekolah kita, seni budaya adalah merupakan program unggulan di sekolah kita, yang hal ini sudah diakui oleh tingkat kabupaten, provinsi, dan juga tahun 2014 sanggar kita sudah sampai ke tingkat nasional. Sedangkan untuk bidang olahraga, kita juga sering memperoleh penghargaan, terutama tentunya adalah pada bidang atletik, di mana untuk lari atau maraton boleh dikatakan siswa kita mewakili sampai tingkat provinsi. Begitu juga pada cabang-cabang yang lain seperti takro, basket, dan sebagainya. Permisi Pak, saya siswa baru PIN. Perkenalkan nama saya Fitriani Pak. Saya mendapat tugas dari OSIS untuk MOS. Saya ingin menanyakan Pak, sejak kapan Bapak bekerja di sini? Saya kerja di SMA IKPPI mulai tahun 2007 bulan Februari. Saya boleh tahu Pak, kayak mana perkembangan SMA IKPPI dahulu sampai seperti sekarang dan harapan Bapak untuk SMA IKPPI itu apa aja? Harapan saya untuk SMA IKPPI kedepannya tentunya bisa paling tidak mempertahankan yang sudah pernah diraih pada siswa-siswa terdahulu dan kemudian juga mengikuti perkembangan yang berlaku pada saat ini. Cuma ada kendala sedikit istilahnya, karena kita sekolahnya di lingkungan komplek Pertamina, otomatis kita untuk perkembangan bangunan juga harus mengikuti arahan dari Pertamina, karena kita memang menggunakan fasilitas Pertamina. Jadi untuk perkembangan perluasan bangunan, untuk sementara ini memang belum bisa. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Pak, siswa baru di SMA IKPPI, mendapat tugas dari OSIS untuk mewawancarai Bapak. Boleh saya minta waktu untuk mewawancarai Bapak, Pak? Kalau boleh saya tahu, sudah berapa lama Bapak bekerja di SMA IKPPI? Bekerja di SMA IKPPI sejak berdiri, sejak tahun 1986, jadi sudah 30 tahun lebih. Sudah lama banget ya Pak? Ya, dari mulai berdiri lama banget. Bolehkah Bapak menceritakan sedikit tentang perkembangan SMA IKPPI atau sejarah SMA IKPPI dari dulu hingga sekarang Pak? Mulai dari berdirinya ya. Kami datang dari Jogja. Guru-guru semua dulu dari Jogja. Sebanyak 8 orang. Itulah awal daripada SMA Yaktapena, dulu namanya Yaktapena, bukan YKPPI. Perkembangan berikutnya ada pergantian kepala sekolah. Kebetulan saya ditunjuk sebagai kepala sekolah sekitar tahun 90-an. Sampai sekitar tahun 99 kalau tidak salah. Nah itu kemudian tetap kita usahakan perkembangannya sampai
menghasilkan lulusan-lulusan yang sudah banyak bekerja. Mungkin anak-anak alumni SMA Yakta Pena waktu itu bisa merasakan bagaimana cara belajar di SMA Yakta Pena. Periode-periode berikutnya kita mulai guru kita yang dulu datang 8 orang sudah pulang ke Jawa karena ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi, ada ingin mengembangkan yang lain, maka sebagian kembali ke Jawa. Jadi saya berpikir kalau saya juga pulang nanti bagaimana perkembangan sekolah. Maka akhirnya saya tetap di sini bersama Pak Wahid Darujat, kemudian Pak Suryantoro, Pak Budi Purwanto. Pak Budi Purwanto sudah almarhum ya, sudah meninggalkan kita. Nah, itulah kami tinggal berempat di sini yang generasi guru pertama. Muncullah kita dengan guru-guru yang baru. Kita bangun terus SMA Yakta Pena. Terus sampai sekarang sudah meluluskan banyak sekali siswa dan sudah bekerja di mana-mana. Jadi melahirkan orang-orang yang mau bekerja, mau berpikir, mau berkontribusi terhadap masyarakat. Itu tujuan kita membangun SMA Yakta Pena atau sekarang disebut SMA YKPP. Suka duka apa saja yang Bapak rasakan selama mengajar di SMA YKPP, Pak? Kalau ada apa ya, anak-anak yang kurang berhasil, saya agak sedih gitu ya. Kalau anak, misalnya saya ngelihat lulusan SMA YKPP nganggur, saya agak ya ikut prihatin gitu ya. Tapi kalau dalam mengajar saya happy saja gitu ngajar. Mengajar senang aja. Kadang-kadang misalnya ada anak yang nakal gini-gini, ya itu dinamika mengajar, itu biasa gitu. Karena saya ngajar, kalau saya berusaha bagaimana anak supaya menjadi disiplin, dia punya kemauan belajar yang keras, dia mau berusaha gitu. Ya itu saya happy seperti itu. Hanya kalau ada anak-anak yang tidak mau usaha atau tidak mau belajar gini, waduh, saya memang agak apa ya, sedih kadang-kadang melihat seperti itu. Gimana ya rasanya kok saya merasa enggak berhasil gitu. Gitu. Jadi kalau ada anak mau aja udah, saya udah seneng kok. Misalnya yang dulu anaknya belajar enggak mau jadi mau aja, saya udah seneng sebenarnya. Seperti itu. Apa saja yang menjadi harapan Bapak untuk SMA YKPP ini ke depannya, Pak? Ya, harapan saya tentu pada para siswa yang paling utama ya. Supaya para siswa SMA YKPP bisa mengikuti program-program sekolah yang bersifat intrakurikuler, yang itu sudah ada garisnya kurikulumnya, diikuti dengan baik, kemudian berusaha sungguh-sungguh untuk berkreasi ya. Berkreasi itu penting, berpikir tentang apa saja yang bernilai positif. Dari pertanyaan yang saya tanyakan, Kak, Bapak banyak menjawab tentang alumni, Pak. Jadi intinya kayaknya alumni banyak sekali membuat sejarah di SMA YKPP, dan adakah pesan Bapak untuk para alumni dari SMA YKPP, Pak? Untuk para alumni, saya berpesan supaya tetap berjuang terus membangun kehidupan, memanfaatkan ilmu yang telah diperoleh, kemudian berkontribusi kepada masyarakat. Kalau bisa kembali membangun Tanjung Uban, khususnya membangun SMA YKPP, ikut membangun gitu. Karena SMA YKPP punya rencana membangun sekolah baru. Jadi kalau bisa nanti itu para alumni punya andil di dalamnya gitu. Jadi supaya mereka punya monumen dalam kehidupan, jadi ada kenangan. Ini hasil karya alumni SMA Yakta Pena, SMA YKPP. Jadi membangun di tempat asalnya gitu. Itu penting. Jadi saya kira pesan saya itu sukses selalu untuk para alumni supaya tetap bermanfaat untuk orang lain. Itu saja yang dapat saya tanyakan kepada Bapak. Sekian waktunya dan terima kasih, Pak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam.